dapat Allah panggil fadilat, Tuhan hapus dosa. Dosa kecil Tuhan hapus dengan syaratnya kita menjauhi segala dosa besar. Dan hari ini kita duduk 16 Ramadan. Nah, dan esoknya 17 Ramadan. Peristiwa besar berlaku dalam sejarah umat Islam di tahun 2 Hijrah. Sama dengan tahun difardukan ke atas orang Islam dengan ibadat puasa. Ayat Tuhan turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajib atas kamu puasa sebagaimana orang dulu diwajibkan juga berpuasa, supaya kamu dengan berpuasa dengan sebenar-benar mengikut zahir dan batin syariat, nescaya akan dapat takwa pada Allah Ta'ala. Pun pada tahun kedua hijrah, dan tahun kedua hijrah itu juga diperintahkan orang-orang Islam untuk keluar berjihad fi sabilillah, yakni jihad dengan makna ad-difa', al-jihad di makna difa', jihad dengan makna menahan, difa', bahasa orang putih panggil defend, nanti ni Arab panggil difa', menahan, mengkakau, kalau kata orang Kelata panggil mengkakau, tak tahu bahasa orang sini orang panggil dia, nah menahanlah nanti ni, tapi menahan ni umum lagi, dia macam backup, kita panggil gitu. Nah, orang nak mari pukul anak kita, kita pergi backup. Mana gitu? Itu mana defend. Nah, defend, menahan. Ini orang panggil jihad fi sabilillah. Makna menjaga keamanan tanah negeri Madinah yang mana penduduknya bukan hanya orang Islam. Tidak. Nah, ada orang Kristian, Masihi, dan ada orang Yahudi yang mendiami Madinah sejak tok nenek. Mereka lagi pergi ke Madinah daripada Palestin kerana nak tunggu Nabi akhir zaman. Jadi mereka bertanah air di Madinah sampai kekak cucu cicit-cicit, ya, sampai sungguh di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk sebagai ahlul watan, dia panggil. Orang yang duduk tanah air di Madinatul Munawwarah. Maka orang kafir Quraisy daripada Mekah nak buat khianat kepada orang Islam di Madinatul Munawwarah, diketuai oleh Abu Jahal, berakak 1,000 orang tentera nak mari menyerang tanah Madinatul Munawwarah, yang dikalatunya orang Islam dalam keadaan berpuasa kali pertama, kali pertama puasa. Nah, dan kali pertama juga diperintah oleh Allah supaya keluar pergi mendefend. Jauh mana? 170 km jalan kaki. Yang mana ada di kalangan para sahabatnya tidak pakai selipar. Nah, tak pakai selipar kerana miskin. Tentera Islam ketika itu 313. 313 berlawan dengan 1,000 lebih tentera kafir Quraisy. Keluar daripada Madinah kerana apa? Ini dia panggil apa? Jihad. Makna yang sebenar ialah menjaga keamanan tanah air. Tak pernah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jihad dalam negara Madinah, tak ada. Ya. Sebab itulah mana-mana orang Islam sekarang ni, ya, dia pergi meletupkan diri dia di gereja, di tokong, di kuil, di tempat-tempat pusat maksiat. Kononnya di atas nama jihad. Nah, di atas nama jihad. Itu bukan jihad. Itu bukan jihad fi sabilillah. Itu dia panggil jahat fi sabil syayatin, ya. Perbuatan jahat, ya, di jalan puak-puak syaitan. Puak-puak syaitan. Kenapa? Kerana dia dengan syaitan satu matlamat. Satu visi, satu misi, satu jiwa, seia sekata, satu Malaysia. Apanya? Nak suruh anak Adam masuk neraka. Itu tujuannya. Dari itu ini. Orang yang duduk disco, orang yang duduk judi, minum arak, orang-orang bukan Islam hok duduk di gereja-gereja, nah, duduk di kuih-kuih, tokong-tokong, apabila mati kerana diletupkan bom, ke mana mereka? Neraka. Nah, itu ni satu lubang daripada lubang neraka alam barzah dia. Jadi hok ni matlamat orang hok otak dia tu ni mikir agama. Nah, tempat kita alhamdulillah tak berlakulah. Kalau berlaku pun nak uzubillah, minta jauh.
di sedara kita di negara jiran ada berlaku. Ha? Awal-awal itu bulan Ramadan itu letup diri di gereja di Surabaya. Dan memang ada ustaz-ustaz yang mengajar lagu tu. Ha? Dia sungguh. Dia kata mana, tuan-tuan? Tika mana orang kafir pergi ke rumah ibadat mereka di gereja, di tokong, di kuil, kita orang Islam tak boleh tinggal diam. Kena ada di kalangan kita hak berani mati syahid. Kalau tak mau mati syahid kat sini, apanya? Gi ke gereja, letupkan diri, ledakkan bom. Biar mati sekali dengan mumu, mati habis hak mana kena bom hakmu, berani mati tak dia tu. Ha. Itu bukan jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi nak heret manusia pakak masuk syurga. Itu. Tiba-tiba kitanya serupa dengan syaitan, nak heret manusia masuk neraka. Nak itu ni, syaitan gitu. Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fal haqqu haqqan aqul la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi keagungan engkau wahai Tuhan, nah, aku nak nyesak semua anak cucu cici ada. Semua pakai ikut aku melainkan hamba hakmu ikhlaskan hati dia. Tuhan kata, boleh. Nah, boleh. Mu nak buat begitu boleh sungguh. Nah, selagi aku penuh keisi neraka ni, ha, dengan jin dan manusia. Mana matlamat syaitan nak penuh-penuhkan isi neraka di kalangan jin dan manusia. Maka sebab itulah kalau manusia dia faham jihad, dia faham makna kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berbunuh ni dengan makna bunuh. Islam ni nak bunuh kamu. Ai, tak betul tu. Islam ni mendahulu dengan kedamaian. Nah, nama agama kita sendiri pun agama Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, dengan makna selamat, sejahtera. Itu makna Islam. Tiba-tiba kalaulah orang tidak selamat, nak mari masjid takut, takut letupan bom. Nak pergi ke kuil takut, takut letupan bom. Nak pergi ke gereja takut, nak pergi ke shopping-shopping komplek takut. Kenapa? Takut letup bom berlaku. Maka orang yang meletupkan diri dia tu bukan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, tengok. Maka peperangan yang pertama berlaku dalam Islam, Ghuzwatul Badr. Ha? Di awal, ha, Allah panggil kewajipan berpuasa juga pada tahun yang sama, orang Islam diuji dengan dua ibadat. Kita ni saja puasa aja. Kata ni puasa saja. Waktu pun tak larat dah. Banyak tidur pada ibadat. Dia kata tak apa. Ha? Naumus shaim ibadatun. Itu bukan hadis yang sahih. Hanya kata-kata orang awliya illah dalam kitab Hilyatul Awliya. Ibadah orang yang tidur, orang yang berpuasa tu ibadah. Ini supaya orang yang berpuasa kalau berasa nak buat dosa, baik tidurlah. Nah, tidur lebih baik lagi daripada buat kerja dosa. Tapi yang disuruh dalam agama bukan hanya puasa saja, tidak. Makna daripada puasa tu ialah naknya sabar. Makna puasa ialah imsak, makna sabar ialah imsak. As-sawm atau as-siyam bimakna imsak. Nah, imsak fa'anil muftirat min tala'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Kita menahan daripada kala yang membatalkan puasa sejak daripada terbit matahari subuh sampailah masuk waktu maghrib. Ini dia panggil puasa. Nah, bahasa kita panggil puasa, as-siyam, as-sawm. Bahasa Arab panggil as-siyam, as-sawm. Puasa tu bahasa Melayu, tapi tak tahu mari mana. Tahu tak mari mana asal puasa? Tahu? Ha, tak tahu dah itu ni. Daripada mana asal perkataan puasa? Cuba belek kamu dewan pun tak jumpa. Nah. Cuma hamba mari telitah. Ha, 2, 3, 4 malam dah mari telitah tu. Nah. Puasa-puasa orang tua kita sebut puasa ni mari daripada faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Ambil sifat tahu. Nah. Takut orang tanya, puasa ni mari mana perkataan puasa? Puasa. Puasa. Ha tu. Ambil di mana? Ambil dalam hadis Nabi kata kullu hasanatin bi ashri amsalha ila sab'in ma'atin dafin illa as-siyam. Fa inna as-siyama li wa ana ujzi bi. Tiap-tiap kebaikan, satu kebaikan Allah Taala balas 10.
dan diganda lagi sampai 700. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, hak sunat jadi wajib, hak wajib berkali ganda wajib. Nah. Illa siyam, melainkan puasa sa. Illa siyamu, melainkan puasa. Tuhan tak sebut berapa. Kenapa? Fa inna siyamah, kerana bahawasanya puasa tu li untuk aku. Yang ni orang yang puasa ni untuk dekat diri dengan Allah. Nah itu ni. Kalau siang hari ni kita terawih 20 rakaat, berasa mampu. Rok. Kenapa? Tubuh kita renyek. Syaitan tak berlari laju dalam tubuh kita ni. Kerana lapar. Nabi sebut, inna syaitana la yajri min ibni adama majraddamihi fadayiku majariyahu bilju'i. Sesungguhnya syaitan dia berlari laju dalam tubuh kita anak Adam melalui saluran darah. Jadi saluran darah bagi syaitan dalam tubuh kita ni seperti highway lebuh raya tanpa tu. Dia tekan minyak cuup sampai jatuh hati kita. Nah, yang mana bila dia duduk di jantung kita jadi hijab. Jadi tak nampak benda yang sebenar tu sebenar. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula anna syaitana yahumu ala qalbi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawati. Kalau tidak kerana syaitan selalu mari berkunjung dalam tubuh dalam kalbu anak Adam, nescaya anak Adam boleh tengok syurga neraka, pahala dosa, alam langit sebelah atas. Tapi tak nampak. Kenapa? Kerana syaitan duk mari sama. Sebab tu Nabi kata fadayiku, hendak nyepit olehmu saluran darah tu bil ju'i, dengan lapar. Sebab tu siang hari ni kalau kita semai tarawih 20 pula. Tapi malam ni kalau buka puasa 3 talan nasi arak, jawab dia lah agak habis dengan isyak-isyak dengan maghrib-maghrib pun berasa penat nak buat. Ini. Jadi nak bila kita tubuhnya jadi sepit darah saluran darah kita, maka kita pun jadi gagah nawa amal. Nah, gagah nawa amal taat. Jadi orang panggil apa? Puasa dengan sabar, ini natijah dia. Orang yang puasa nak dekat diri dengan Allah, nak dapat Allah. Nah, bila dapat Allah dalam hati dia, puas hati. Puas hati dapat Allah yang esa. Nah, jadi puasa. Ha tu, sifat taruh molek doktor ni. Ha, jadi cukup bunyi azan dak dia, bunyi jarah kita sambung mimbar khutbah pula insya-Allah. Ha, jadi kesimpulan apa kita nak sebutnya? Nah, kekuatan Islam ni duduk pada sabar. Tuhan sebut tak sikit lagi dia. Tuhan kata jika ada di kalangan mereka itu haridil mu'minina al-qital. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200. Kalau ada orang mukmin yang bersifat dengan sabar 20 orang, boleh mengalahkan 200 tentera kafir Quraisy. Wa in yakum mi'atun, kalau ada 100 boleh mengalah alfan minal ladina kafaru. Ini kekuatan Islam. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumiddukum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwimin. Bahkan kalau sabar mereka itu dan bertakwa mereka itu dan orang kafir serang ketika itu juga, Allah Ta'ala hatta pertolongan dengan 5,000 malaikat berkuda bersenjata untuk tolong orang Islam. Jadi kekuatan Islam bukan pada bilangan yang ramai, bukan pada suara yang hebat, ceramah yang hebat. Nah, tetapi duduk pada kekuatan sabar. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni menjadi madrasah menterbiah diri kita untuk mencapai kekuatan Islam, yakni sabar. Sebagaimana umat Islam diberi kemenangan, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatum fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguhnya telah Allah Ta'ala bagi kemenangan kepada kamu di dalam peperangan Badar, padahal kamu lemah kerana berpuasa, letih kerana tidak cukup senjata dan sebagainya. Tapi aku beri kemenangan kerana apa? Kerana musabah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa pada Allah. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.